Gerakan Berobat Zakat Garapan Badan Amil Zakat Nasional dilaunching di halaman Rumah Dinas Bupati Jalan Cendana Tanjung Redep, Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang berbuka puasa. Penyaluran zakat yang dihadiri Bupati Berau Muharam, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, aparatur sipil negara, direksi badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, karyawan dan pengusaha itu mengangkat tema keteladanan pemimpin muslim dalam berzakat. Berdasarkan tema tersebut, Bupati Berau Muharam menegaskan agar semua pegawai negeri sipil, para wirausaha hingga masyarakat Berau yang penghasilannya dalam satu bulan mencapai nisab, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Dikatakannya, potensi zakat di bumi batiwakal sendiri cukup besar. Hanya saja, banyak dari para penyalur zakat yang berfokus saat bulan Ramadan saja. Padahal, jika dibayar setiap bulan dengan akumulasi pendapatan per tahun, hasilnya bisa relatif lebih ringan. Oleh karena itu, Muharam berharap dalam mengumpulkan zakat diperlukan metode baru, sehingga zakat yang dihimpun dapat maksimal. Sebetulnya kan kita sudah instruksikan seluruh pegawai negeri supaya menghimpun dana zakat ini melalui sebetulnya pemotongan gaji. Ya. Supaya ketika gaji PNS itu mencapai akumulasi dalam satu tahun itu mencapai hisab itu minimal sekitar 4-5 juta satu bulan. Terus semuanya sudah memenuhi syarat untuk keluarkan zakat, misalnya lebih senilai 96 gram emas sudah saya kalkulasi pendapatan satu tahun. Jadi tidak maksimalnya penerimaan zakat itu karena terpusat pada umumnya di bulan Ramadan. Sementara itu, Ketua Basnas Berau Rajudin Abdurrahman mengatakan, pengumpulan zakat ini merupakan agenda rutin setiap satu tahun sekali yang ditujukan untuk mereka yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. Namun demikian, pihaknya terus mengimbau bagi yang beragama Islam untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Sebab, zakat berhubungan dengan tanggung jawab di akhirat kelak. Zakat itu sendiri, menurut Rajudin, bertujuan untuk membantu meringankan beban fakir miskin yang ada di Kabupaten Berau. Jadi sebenarnya itu kegiatan ini kegiatan rutin dalam satu tahun. Jadi satu tahun pasti ada zakat penerimaan, zakat infak dan sedekah ini. Nah, setiap tahun sudah saya sejak tahun 2013 telah saya. Nah, lalu ditindaklanjuti untuk tahun ini kita juga melebarkan sayapnya. Jadi semacam ini bukan hanya di kota ini ya, tapi di kecamatan tadi saya dan juga. Jadi dia niat nanti bukan kita lagi yang akan, tapi camat-camat. Paling mengundang kita aja dia nanti. Mengundang kita, lalu dia mencatat mujaki-mujaki. Artinya mujaki itu orangnya mengeluarkan zakat infak dan sedekah. Nah, maksud kita menggalakkan itu. Kalau kita di sini kan sulit mengkantor orang jauh-jauh sana kan. Tapi kalau kita bentuk begitu, kita bentuk kecamatan lain, ya di kecamatan sendiri, otomatis dia bisa menangani dan tahu data-datanya, tahu mana orang yang kaya, menjaki, mana orang yang miskin, yang berhak menerima. Untuk diketahui, tahun ini Basnas Berau juga akan menggelar program Berbagi Bahagia Ramadan bersama 1.000 anak pada tanggal 27 dan 28 Mei 2018 mendatang di Kecamatan Talisayan dan Biduk-Biduk. Niko Bustinanda, PNews TV, melaporkan.